Persib Bandung mendapatkan dispensasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR sehingga bisa memakai Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Laga pekan terakhir Liga 1 2022-2023 antara Persib Bandung versus Persikabo 1973 Sabtu 15 April 2023 bisa digelar di stadion berkapasitas 38.000 kursi itu, disertai dengan kehadiran penonton. Diketahui sebelumnya GBLA jadi salah satu arena yang mendapatkan renovasi untuk dipersiapkan menuju Piala Dunia U20 2023 yang batal terlaksana di Indonesia. Meski secara administratif, PUPR belum melakukan serah terima tanda selesainya pekerjaan kepada pemerintah kota Bandung, namun Persib diberikan dispensasi untuk bisa memakai GBLA. Direktur Persib Teddy Cahyono pun mengabarkan tiket pertandingan sudah bisa dipesan sejak Kamis 13 April 2023 secara online. Panitia menyediakan 28.000 tiket. Pertandingan besok ada penonton, rencana ada 28.000 penonton dan akan dilakukan di GBLA. Jadi kami berusaha untuk menggunakan GBLA meskipun secara administratif belum dikembalikan ke Pemkot Bandung, tutur Teddy menerangkan. Tapi kami memohon izin meminta dispensasi kepada pihak Kementerian PUPR agar bisa digunakan dalam pertandingan tanggal 15 besok, paparnya. Atas kepercayaan diberikan termasuk dari kepolisian, bos Persib itu menghimbau Boboto agar sama-sama bisa menciptakan iklim kondusif selama jalannya pertandingan. Pasalnya, setiap laga kandang Persib akan menjadi acuan pihak-pihak terkait. Apabila penyelenggara berujung kondusif, kedepannya nanti Persib diyakini tidak kesulitan lagi mendapatkan izin menggelar pertandingan kandang di GBLA. Karena situasi dan dinamika yang telah terjadi, hingga kami bisa memperjuangkan Persib bisa bermain di GBLA kembali. Sekarang ayo kita jaga sama-sama GBLA agar aman dan nyaman, ujar Teddy. Kami harap supaya penonton bisa mengikuti aturan dan regulasi yang ada, supaya bisa menjaga sama-sama kebakaran ini ke depannya, tuturnya. Laga Persib versus Persikabo 1973 juga akan menjadi ajang perpisahan bagi penjaga gawang legendaris Persib, Imadi Wirawan. Teddy menyebut, momen tersebut membuat pertandingan menjadi spesial.